Halo Mama, halo Bunda, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channelnya Arsila Sesa Askia. Selamat pagi, semangat pagi ya Mam, Bunda dan semuanya. Apa kabarnya nih Mam, Bunda dan teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Sabtu weekend ini nih, Bunda pada kemana nih? Kalau aku lagi mau beres-beres dapur seperti biasa ya, Bunda. Kerjaannya tuh beres-beres dapur melulu. Jangan bosan ya. Dapur tuh ibaratnya kantor emak-emak ya, Bunda. Tiap hari harus dibersihin, harus dirapiin. Udah dibersihin, udah dirapiin, pasti kotor lagi. Jadi kalau misalnya video aku selalu bersihin dapur, ya emang kayak gitu ya Bunda. Abis bingung mau ngerjain apa gitu. Yang namanya kegiatan ibu-ibu ya pasti kayak gini. Kegiatannya tuh berulang-ulang ya. Kalau nggak masak, beres-beres dapur, nyuci piring, nyuci baju, beresin rumah, kayak gitu terus ya. Nah, jangan salah fokus sama penggorengan yang nangkring di kompor ya Bunda, itu tuh kotor tapi belum aku beresin. Jadi aku taruhnya di situ dulu, nanti aku beresin kok ke tempat cucian piring. Nah, aku lagi mau ngelapin meja, itu tuh ada kotor ya Bunda, itu tuh bekas apa ya, mangga. Jadinya suami aku naruh mangga di meja, soalnya kan mangganya itu kayak kematangan gitu ya. Nah, terus mangganya itu ditaruh di meja sampai ngeluarin air gitu loh, mangganya. Nah, mangganya airnya itu ternyata ninggalin noda di meja ini. Jadi kelihatannya nggak enak banget ya Bunda, itu nodanya, dan ternyata nggak hilang dong nodanya. Sebel banget aku ngelihatnya nggak hilang kayak gitu. Maksudnya ini mangganya apa ya Bunda, bukan berhari-hari ditaruh di meja, bukan. Jadinya tuh mangganya kan ditaruh di plastik. Tadinya mangganya masih mentah gitu, masih keras, belum mateng. Terus ditaruh di plastik, pas ditaruh di plastik itu ternyata udah kematangan dan udah berair gitu. Nah, sama suami aku ditaruh di atas meja ini. Untuk ngilangin nodanya ini gimana ya Bunda ya, soalnya aku udah lap sama aku udah kasih celing juga gitu, nggak hilang gitu loh. Kalau misalnya Bunda ada yang tahu, boleh komen ya di bawah. Lalu lanjut, aku mau ngebersihin kerak pinggiran magicomnya ini. Ini tuh keras banget Bunda, soalnya udah lama nggak di apa namanya, nggak di lapin, maksudnya nggak dibersihin gitu, dan itu tuh sampai ninggalin keraknya gitu ya. Ini tuh sebenarnya keraknya itu juga udah lama banget gitu. Magicomnya juga udah pernah aku bersihin juga, tapi keraknya emang nggak bisa hilang gitu dari dulu. Jadi ini tuh magicomnya magicom mama ya. Udah agak rusak juga, bukan agak rusak sih ya, maksudnya ada tombolnya yang gimana ya, dibilang rusak enggak, masih bisa untuk masak. Tapi kalau untuk tombol buat masaknya itu udah enggak nyala gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cekrekin gitu ya, aku cekrekin tombol untuk memasaknya itu, lampunya udah enggak nyala gitu, mati. Dan untuk pencetan apa namanya, pencetan buka tutupnya itu juga udah rusak, udah dol gitu ya. Jadinya aku tuh kalau misalnya ngebuka magicom nggak aku pencet tombolnya itu, jadi aku mesti agak keras gitu nariknya baru bisa kebuka. Setelah dalamnya aku bersihin, ini luarnya aku mau bersihin juga ya, aku lap-lap juga. Ini tuh aku kasih celing sedikit aja biar noda-nodanya keangkat gitu ya. Ini tuh magicomnya aku nggak beli ya Bunda, ini tuh magicomnya suami aku dapet gitu. Ini juga udah lama banget magicomnya, mereknya itu Mas Pion. Tapi gimana ya, Mas Pion ini tuh menurut aku sih kurang bagus gitu. Kenapa kurang bagus? Soalnya kalau misalnya aku terus-terusan aku colokin magicomnya gitu, atasnya itu kering, keras gitu nasinya.
Makanya kalau misalnya aku masak nasi gitu, nah berapa jam kemudian langsung aku cabut, soalnya enggak maksudnya biar enggak kering gitu loh. Soalnya kalau kering kan nasi enggak enak ya Bunda gitu. Tapi untuk apanya nih tempatnya ini tuh masih bagus banget gitu loh. Tebel gitu, agak lumayan berat juga. Nah, ini tuh bawahnya doang yang agak udah mulai mengelupas ya. Tapi kalau untuk dalamnya itu bagus banget Bunda. Gimana sih? Enggak ngelupas gitu teflonnya itu. Padahal aku kalau nyuci pakai sikat kawat yang biasa pasti bunda-bunda punya lah ya di rumah gitu, sikat kawat yang merek Scott itu, aku nyucinya pakai itu, tapi itu nggak ngelupas gitu, bagus gitu. Tapi emang aku nggak sukanya sama mesinnya aja gitu, yang kalau masak cepet banget gitu kering kalau dicolokin terus gitu. Tapi kalau untuk tempatnya sih aku suka. Setelah itu aku lanjut mau masak nasi. Aku cuman masak nasi aja sih Bun, enggak masak, soalnya stok di kulkas aku tuh habis sayurannya, belum belanja lagi. Aku belum belanja mingguan, udah dari kemarin itu kan cuaca di Magelang tuh hujan ya Bunda. Nah, setiap aku mau belanja itu pasti hujan, dan aku jadi enggak jadi gitu belanja sayurannya. Sekalinya enggak hujan aku belanja, ternyata warung sayurnya tutup. Jadinya aku udah lama banget, enggak lama banget sih ya, udah hampir seminggu enggak belanja sayur yang ada di kulkas aja stoknya. Tapi karena stoknya udah habis saat ini, jadi aku enggak masak dulu untuk hari ini. Nah, setelah itu aku pengen ngebilasin ya. Ini tuh udah aku cuci, tinggal dibilas aja. Aku ngebilasnya di sini aja ya Bunda, enggak di bak. Soalnya seperti biasa ada anak aku yang selalu ngintilin. Kalau misalnya aku ngebilasnya di bak, pasti bocah itu ikut main air. Nanti jadi basah, aku males banget kalau misalnya bocah udah main air gitu. Makanya aku ya udah ngebilasnya di sini aja lah. Oh iya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih nih untuk moms, bunda, dan teman-teman semuanya yang udah mau mengklik dan menonton video aku. Semoga video aku ada sedikit manfaatnya ya untuk moms, bunda, dan teman-teman semuanya. Dan yang baru mampir atau bergabung di YouTube channel aku ucapkan halo, selamat datang di YouTube channelnya Arsila Sesa Askia. Salam kenal ya. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar moms, bunda, dan teman-teman semuanya bisa langsung gercep saat aku mengupload video terbaru. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu ninggalin jejak di komen ya bunda, biar aku bisa mampir ke YouTube channel bunda juga. Oh iya, sebelumnya aku mau mengingatkan juga nih, kalau misalnya bunda udah komen, pasti nanti aku akan mampir kok ke YouTube channel bunda juga. Tapi sabar ya bunda, soalnya kalau misalnya bunda komen gak langsung aku samperin gitu ke YouTube channelnya, mungkin aku ada selang satu hari baru aku samperin gitu loh. Jadi aku gak langsung samperin ke YouTube bunda kalau misalnya bunda baru komen di video aku ya. Harap dimaklum bunda, biar apa sih, biar biar kita nggak kena spam gitu. Kalau misalnya bunda baru nonton video aku, terus bunda komen, terus aku langsung datang ke video bunda juga, itu masuknya spam ya bunda. Kalau misalnya bunda datang ke channel aku, terus bunda komen, nah besoknya baru aku gantian gitu nonton video bunda, terus aku komen, nggak langsung hari itu juga pas bunda komen aku langsung datengin video bunda, enggak ya bun. Balik lagi ke videonya. Nah, ini aku lanjut pengen nge-refill. Aku nge-refillnya yang udah habis aja. Kebetulan ini ada kecap yang udah habis, terus ada gula juga udah habis, terus ada micin. Aku pakai micin juga ya bunda. Kalau micin untuk masak, paling kalau untuk
Reiko, aku juga refill juga, tapi cuman sedikit Reiko. Karena apa? Karena kalau Reiko tuh cuman untuk bikin kayak telur atau bikin apaan gitu yang memerlukan sedikit Reiko aja gitu. Enggak, aku refillnya banyak-banyak enggak. Soalnya kenapa sih kalau misalnya aku refill banyak gitu aku enggak suka. Gimana ya kalau Reiko gitu kan kalau kelamaan gitu jadi kayak apa ya bunda, kayak ngendep gitu ya, jadi kayak agak keras gitu loh, gumpal gitu. Aku nggak suka kalau misalnya Reiko kayak gitu, nggak tahu kenapa sih. Kalau misalnya bunda ada yang sama komen ya di bawah. Lalu saus tomatnya baru aku tuang ya bunda. Ini tuh sebenarnya sih aku belinya barengan sama saus sambalnya, tapi saus tomatnya nggak aku tuang, nggak tahu kenapa, mungkin aku lupa atau aku males gitu. Nah ini baru aku mau tuang. Oh ya, kalau bunda-bunda tuh sukanya saus apa sih? Aku bingung deh. Aku sih biasanya tuh saus ABC, tapi di sini tuh saus ABC yang refillan untuk 1 kilo itu nggak ada, adanya yang kecil-kecil gitu loh, yang sasetan gitu. Aku nggak suka gitu. Aku nyari yang ABC yang 1 kilo refill itu nggak ada. Nah ini aku beli saus, beli bis di mana, di online gitu. Lumayan murah sih kalau beli bis gitu harganya ya. Kalau saus tomatnya berapa ya, 15.000 atau berapa gitu, aku lupa. Tapi kok lama-lama aku ngerasanya jadi kurang enak gitu sausnya. Nah kalau saus tomatnya kan biasanya aku beli di chicken ayam gitu ya, enak. Tapi kalau refillnya gini aku belum nyobain enak apa enggak, sama atau enggak rasanya gitu. Nah kalau misalnya bunda ada yang tahu gitu saus apa yang enak menurut bunda, boleh di komen ya. Siapa tahu aja aku pengen juga gitu nyobain saus yang menurut bunda enak. Nah lalu lanjut, ini aku mau nge-refill gula. Seperti biasa itu yang di bawahnya itu aku tuang dulu ya bunda. Jadi aku masukin dulu gula yang barunya. Nah ini gula yang lamanya aku taruh di atas biar yang lamanya itu bisa langsung kepake gitu. Nah habis itu aku mau ngelanjut micin. Ini micinnya sebenarnya juga masih ada, tapi aku tuang aja gitu. Kalau aku untuk masak pakainya micin ya bunda. Biasanya sih aku pakainya Reiko, tapi setelah aku nikah sama suami aku pakainya micin. Soalnya kenapa, suami aku katanya lebih suka pakai micin dibanding Reiko kalau masak. Kata dia apa, lebih enak pakai micin dibanding pakai Reiko katanya gitu. Kalau aku mah sama aja ya bunda, mau pakai micin mau pakai Reiko mah sama-sama aja rasanya, enak-enak juga. Tapi dia kalau misalnya pakai Reiko kurang suka gitu. Jadi ya udah aku ngikutin aja kemauan suami aku. Nah ini yang bawahnya aku tuangin yang baru ya bunda. Aku pakainya Miwon. Ini pertama kali aku pakai Miwon sih. Biasanya aku pakainya merek Sasa gitu. Tapi karena pas belanja bulanan kemarin nggak ada Sasa, adanya Miwon, ya udah aku beli aja lah satu itu Miwon. Aku nyobain Miwon rasanya gimana gitu. Nah lalu lanjut, ini aku nge-refill Reiko ya. Nah ini aku refillnya sedikit aja, soalnya kalau misalnya refill banyak takut kelamaan abisnya jadi dia menggumpal, aku gak suka. Jadi aku refillnya cuma sedikit aja. Nah untuk moms, bunda dan teman-teman semuanya, boleh ya di follow Instagram aku @rahmadean, biar kita bisa saling kenal gitu. Walaupun Instagram aku jarang aktif, tapi kalau misalnya moms, bunda dan teman-teman semuanya ada yang nge-DM, pasti aku balas kok, jangan takut gak dibales ya. Jangan lupa di follow. Nah ini aku lanjut mau isiin kopi, soalnya kopi di tempat kopinya itu udah habis ya. Gimana ya ngomongnya, pokoknya gitu lah, pokoknya udah habis. Nah ini terus ada Reiko yang tadi juga udah habis. Nah maaf ya bunda kalau misalnya kamera goyang-goyang, itu pasti ada si Ade Rafa, pasti ada Ade Rafa tuh ya goyang-goyangin kamera kayak gitu. Jadi mohon maaf ya. Bisa dilihat sendiri ya bunda, itu tangan Ade mulai ngerecokin bundanya. Ini tuh sebenarnya dia lagi nangis, lagi rewel gitu. Soalnya kan tadi dia lagi mainan Reiko. Nah aku ambil, nah dia tuh nangis, ngambek gitu. Makanya aku mulai tarik-tarikan kopi sama si Ade.
Nah, ini tuh aku isi lagi, kan soalnya udah habis ya stok kopi aku, jadi aku isi lagi. Nah, di situ juga jangan salah fokus sama sikat gigi, aku taruhnya di situ. Nah, itu Reiko, aku isi lagi tempatnya, soalnya udah habis juga. Ini gulanya aku taruh kembali di tempatnya. Aku sebenarnya masih di bekas tempat gelas ya bunda. Itu tuh lumayan kokoh. Bukan main sih, emang kokoh. Jadinya aku manfaatin aja barang yang ada. Nah, ini sisanya kayak kecap sama saus tomat aku taruh di kulkas gitu. Jadi kalau misalnya kecap atau sausnya udah mau habis, aku tinggal isi sisanya. Cukup sampai di sini dulu ya bunda video aku hari ini. Semoga video aku bisa menghibur bunda, mams, dan teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah mau menonton video aku. Assalamualaikum, bye-bye.